kabar? Baik, alhamdulillah. Kegiatan lah kemarin lockdown gimana? Sibukan sekarang, sibukan. Oke, sekarang kesibukan aku ya tetap dengan desain-desain baju. Karena emang persiapan harusnya tahun ini aku ada fashion show di Paris, Paris Fashion Week. Tapi karena corona, karena covid, jadinya diundur jadi tahun depan. Jadi tetap menyiapkan koleksi-koleksi terbaru aja. Bagaimana udah berani keluar lagi nih? Sebelum-sebelumnya kan lagi ada di pulau, sebenarnya sama keluarga. Ini udah mulai berani lagi, apa alasannya mungkin? Iya, alhamdulillah ya, sekarang juga pemerintah juga udah boleh kalau misalnya kita keluar dari rumah terus beraktivitas, tapi tetap menjaga protokol kesehatan dengan temannya masker, jaga jarak, ya saya mengikutin aja. Tapi masih parah nggak? Ya masih parno tetap ya, karena juga sebenarnya sekarang juga masih parno juga kan di ruangan tertutup kayak gini, ya banyak orang, tapi tetap saya tetap jaga jarak, terus udah gitu juga kayak tadi sering cuci tangan, terus udah gitu konsumsi vitamin, terus udah gitu banyak makan yang makan makanan sehat gitu sih, karena kan aku ada anak kecil, jadi emang rentan banget untuk bisa kena gitu, jadi emang agak sedikit khawatir. Total berapa lama di pulau? Total kemarin Pulau Buru itu dari bulan 2 sampai bulan 7. Boring ya? Alhamdulillah enggak ya, Pulau Buru itu benar-benar bagus banget. Pantainya bagus, makanannya enak, jadi benar-benar nyaman banget, alhamdulillah. Nah, ada baby, agak khawatir nggak sih ketika dengan kondisinya? Iya, khawatir banget iya, karena memang kita kan harus bolak-balik naik pesawat. Terus udah gitu kan kalau di Pulau Buru itu mungkin Pulau Buru itu ke kalau misalnya ada apa-apa mungkin lebih sulit daripada di Jakarta. Jadi ya di sana ya kita alhamdulillah sih nggak sering kayak ketemu banyak orang. Kita cuman kayak di rumah gitu, terus udah gitu main ke pantai. Jadi emang benar-benar nggak bosen, terus mancing semua segala macam gitu. Kenapa memilih pulau sih, Mbak? Memilih Pulau Buru karena memang di sana kan kampungnya suami ya. Terus keluarga-keluarga juga banyak dari sana. Terus udah gitu juga sekarang kita juga ada ya bangun rumah di sana gitu. Jadi emang kayaknya aku juga bakal sering bolak-balik ke sana sih. Ada kemungkinan bakal stay di sana? Iya pasti, alhamdulillah. Minggu depan juga anak aku ulang tahun juga rayanya di sana gitu kan. Kalau misalnya di Jakarta udah bosen gitulah rayain sama teman-temannya dia. Nah, jadi tahun ini tuh pengennya tuh ngerayain sama anak-anak yang ya teman-temannya Danilo di sana, ada sahabat-sahabat dari Panti Asuhan, ada dari tetangga gitu. Karena alhamdulillah semenjak di sana ya aku dapat hidayah gitu, kayak sekarang aku udah mulai mulai sedikit-sedikit menutup aurat gitu. Lingkungannya sendiri seperti apa Mbak di sana? Lingkungan lingkungannya gimana Mbak di keluarga-keluarga sana? Lingkungannya? Lingkungan. Alhamdulillah lingkungan di sana sangat nyaman banget ya. Maksudnya orang-orangnya itu benar-benar sangat bersyukur gitu. Jadi aku kayak merasakan aku menemukan kayak kebahagiaan lahir batin aja selama di sana. Jadi jauh dari hirup-pik glamour Jakarta gitu. Jadi kayak ngebuat aku lebih banyak introspeksi diri. Kak, tadi sempat menarik ingin menutup aura gitu. Ya. Kenapa Kak? Udah lebih ke religious kan? Nggak tahu kenapa. Jadi semenjak lockdown kemarin memang benar-benar banyak introspeksi diri aja. Terus kayaknya apa yang aku punya di dunia ini tuh aku udah ngerasa kayak itu sementara aja gitu. Jadi kayak lebih banyak harus membekali diri untuk di masa yang akan datang gitu. Maksudnya untuk hari-hari nanti, bukan untuk di dunia aja tapi untuk di akhirat juga gitu. Suami gimana Mbak? Alhamdulillah suami mendukung. Alhamdulillah suami mendukung, terus udah gitu keluarga mendukung, alhamdulillah banget. Ada kemungkinan dunia entertain akan ditinggalkan Mbak? Kalau entertain sih enggak ya, karena kan mungkin itu dikurangi iya, tapi dunia fashion show, dunia fashion designer sama entertain tuh agak sedikit mirip-mirip aja sih. Jadi ya jalan berbarengan aja. Seberapa besar pengaruh pandemi terhadap bisnis Mbak? Apa? Seberapa besar pengaruh pandemi terhadap bisnis Mbak? Ada plus minusnya ya gitu, karena tahun ini benar-benar aku benar-benar banyak merasakan kerugian. Iya, 3 fashion show dibatalkan, yang di Paris, yang di sini 2, jadi benar-benar, tapi aku ambil hikmahnya aja. Alhamdulillah sekarang aku lebih ngerasa ya jadi diri aku sekarang, kayak misalnya jadi lebih baik, aku bisa lebih jadi bela sofi yang baru gitu, bisa sedikit-sedikit belajar menutup aurat gitu. Alhamdulillah pandemi kemarin banyak membawa hikmah buat aku. Terima kasih.